Sarawak dipilih sebagai tuan rumah untuk menganjurkan program Citrawana Keluargaku Malaysia. Ia dijadualkan berlangsung pada pertengahan Disember ini dan bertempat di Waterfront Hotel. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, antara aktiviti kemuncak program adalah menghimpun seramai mungkin pemain alat muzik sapek. Citrawana Keluargaku Malaysia dijangka akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan sedang mempertimbangkan peruntukan geran dan bantuan kepada industri seni kreatif di Sarawak melalui tabung fasilitasi warisan kesenian dan kebudayaan Umum Menterinya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Katanya, dana bernilai RM10 juta tersebut adalah yang pertama untuk kementeriannya yang akan dilaksanakan tahun depan. Abdul Karim juga berkata, melalui majlis seumpama itu dapat membawa bidang seni tekstil ke tahap yang tinggi di persada dunia. Selain itu, beliau turut menzahirkan rasa bangga dan memuji sub-etnik Sarawak yang mempunyai identiti dan cara masing-masing dalam bidang tenunan. Muzium Budaya Borneo yang baru dijangka dibuka kepada orang ramai menjelang suku pertama tahun depan, kata Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurutnya, muzium tersebut sepatutnya dibuka pada akhir tahun lalu tetapi pandemi COVID-19 telah memaksa rancangan tersebut ditunda. Abdul Karim berkata, muzium tersebut seharusnya diperluas bagi menampung kemasukan lebih ramai pengunjung. Sebanyak 74 surat hak milik tanah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri diserahkan kepada 50 orang penerima di kawasan Jalan Bintulu Miri dan Jalan Pelapi Tengan. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talif Saleh berharap para penerima dapat memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin. Dalam pada itu, Dato' Len Talif Saleh sekali lagi menyentuh mengenai kepentingan Seksyen 6 dan Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri yang bertujuan untuk mengelakkan sebarang masalah pada masa akan datang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM mengenal pasti lebih 100 kawasan panas di Malaysia, 77 kawasan yang mempunyai cerun berbahaya, selain lebih kurang 97 jalan yang berkemungkinan terputus akibat banjir. Ketua pengarahnya, Tan Sri Muhammad Hamdan Wahid memaklumkan, dengan 36 balai bomba di seluruh negeri, seramai 1,300 anggotanya telah bersiap siaga untuk dikerahkan. Menurutnya, aset logistik bomba akan ditempatkan di pangkalan hadapan di tiga zon utama di Sarawak, iaitu Kuching, Sibu dan Miri.